Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan Faiza Optik Cruise Channel. Nah, kali ini aku ingin naik bus balapnya Restu Panda, yaitu Restu Panda dengan julukan Idaman. Langsung aja kita simak videonya ya, karena sepanjang video ini bakal didubbing. Nah, ini dia teman-teman, bus yang akan saya naiki udah masuk ke shelter ya. Nah, bus Restu ini tepat di belakang bus Jaya dengan julukan Nonik. Ini sering ketemu sih dua bus ini, makanya nonton sampai akhir biar tahu ceritanya ya. Halo teman-teman semua, sekarang ini saya sedang berada di Terminal Bungurasih Surabaya. Nah, ini saya mau ngetrip dengan bis ini, trip Restu Panda dengan julukan Idaman, dengan Opel 7053. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena ini drivernya udah pernah lihat pas masih bawa sumber grup ya, jadi mungkin masih ada DNA balapnya. Namanya tadi aku lupa, cuman pernah lihat orangnya sih. Ini dia bisnya. Untuk start Surabaya itu jam 8 lebih 25 ya. Bus ini tepat di depan Aneka Jaya yang julukannya Lingsir Wengi. Ini start 8.25, sedangkan Lingsir Jayanya itu jam 8.39. Ini via bawah terus ya, jadi bakal seru sih ketemu sama sumber grup, sesama Jaya. Karena di depannya ini juga ada Jaya yang selisihnya 20 menitan. Lepas dari pintu keluar Terminal Bungurasih Surabaya, lalu bus ini berjalan pelan untuk menunggu bus Sugeng Rahayu yang ada di belakang. Karena kan di jalur ini kan rapat banget ya, jarak antar busnya itu deket banget. Jadi kita emang sengaja untuk memperpendek jarak dengan bus Sugeng Rahayu untuk mendapatkan penumpang bus Sugeng Rahayunya. Karena emang di jalur ini tuh harus ada strategi untuk bisa mendapatkan penumpang lebih, sebab emang jaraknya terlalu mepet antar busnya. Kilo gara-gara Thank you.
Aja kok seneni. Ya Allah, ya Rabbi. Oke teman-teman, kali ini jam 11 lebih 19 menit kami sudah masuk terminal Anjuk Ladang Nganjuk. Nah, di sini kami ngetem selama 30 menit karena sopir dan krunya mau sarapan dulu. Dan tadi untuk aksi tadi itu merupakan penutup dari part 1 ini. Selanjutnya akan ada aksi-aksi yang lain di part 2. Jadi nantikan part 2-nya, mungkin tayang sekitar 3 hari ke depan atau 7 hari ke depan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan selamat menunggu untuk part 2-nya.